kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tony Dadia. Sesuai janji saya kemarin, saya akan membuatkan tutorial cara mengganti timing bell atau timing bell pemanas pada mesin fotokopi. Nah, yang ini ya guys. Nah, yang ini sudah haus ya guys. Nah, sudah tidak puter lagi ini karena ininya sudah haus. Nah, sudah hampir habis. Akan kita ganti. Tanda-tandanya bisa kalian, jika diputar di motor sini, di motor ini tidak berputar. Nah, tidak berputar kan. Nanti kita ini kita buka terlebih dahulu ini ya guys. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, kalian perhatikan ini sudah habis. Nah ya guys, nah sudah kalah kan. Nah, jadi ini memang harus diganti. Nah, sebentar lagi juga putus ini. Nah, oke, kita ganti dengan yang baru ini guys. Ini. Oke, kita masukin ininya dulu ya guys. Pelan-pelan. Ya guys, lalu putar. Nah, sudah masuk ya guys. Nah, jika kita putar motor, nah ini berputar guys. Nah, berputar kan ini jika kita putar motornya, sedangkan kalau yang tadi tidak mutar. Oke. Ini kita pasang kembali, kemudian penguncinya ini kita pasang lagi. Nah, beda sini kecil, jadi agak susah. Oke, selesai. Nah guys, jadi muter ya. Nah, ini aman kan, sudah putar. Ini timing bell pemanas sudah saya ganti. Nah ini semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti kegiatanku hari ini. Bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah mengikuti kegiatanku hari ini. Sampai bertemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.
Sudah. Apa, Dek?